Sebelum penyelenggaraan pemotongan korban berlangsung, itu 4 hari min 4 hari itu semua elemen pengurus masjid, kurang lebih 330 masjid di Kota Pontianak, kita undang. Kita undang, kita kumpulkan di salah satu aula di mana kita mempraktekkan cara menyembelih hewan yang sempurna, yang halal, dan di situ ada namanya kesrewan atau mensejahterakan hewan yang sudah potong tersebut. Itu memang praktek langsung. Biasanya itu kita kumpulkan di aula Kecamatan Pontianak Barat. Jadi dari pengarahan-pengarahan MUI juga secara akhlak karimahnya dari Majelis Ulama Indonesia itu hadir, dan juga dari kita tim teknis yang mengetahui ya bahwa apa seluk-beluk hewan yang di apa yang akan dipotongnya harus disejahterakan, tidak boleh dimainkasarkan. Itu materinya adalah antara di situ. Kenapa ada beberapa yang tujuan kita begini loh ya. Kan banyak di setiap masjid itu yang kurang berpengalaman cara memotong dan juga cara mengulitinya. Itu yang kita ajarkan. Dan mudah-mudahan sudah 2 tahun ini kita lakukan itu, dan kedepannya harus selalu kita lakukan. Itu yang kedua. Sistem penyembelihan. Nah, dari hasil analisa kita yang kita lakukan 2 kali ini adalah bahwa memang kedepannya semua masjid harus punya juru sembelih yang jusela. Juru sembelih yang halal dan juru sembelih halal, jusela itu, juru sembelih halal itu yang kita kasih kursus, dan kita nanti MUI mengeluarkan sertifikat itu untuk juru sembelih yang setiap masjid tersebut. Tapi itu kita lakukan untuk tahun 2020 yang akan datang, itu kita akan diadakan, kita lakukan. Dan pada tahun ini adalah kita diadakan, tapi untuk mengantisipasi itu nanti H-5 atau H-4 itu kita kumpulkan semua pengemis itu, dan untuk menyaksikan cara-cara menyeleh yang halal dan halalan toibannya itu bagaimana. Ini yang kita harapkan. Di samping itu juga harapan saya itu memang kalau harapan saya dari masjid yang terdekat, terutama yang terutama paling dekat dengan rumah potong hewan atau RPH itu, silakan saya persilahkan dan tidak dipungut biaya apapun, silahkan untuk memotong di rumah potong hewan. Satu, ada yang ada di Nipah Kuning atau Surengas atau TPI, dan yang kedua adalah di RPH Kunak yang ada di Siantan Hilir. Ini sekali memotong ternak itu, sekali memotong bisa 10 ekor, dan juga di Siantan itu sekali memotong juga bisa 8 ekor. Ini barangkali bisa membantu warga masyarakat atau pengurus masjid untuk memproses dalam rangka penyelenggaraan tersebut yang tidak mengalami beberapa kendala cara merobohkannya dan sebagainya. Ini yang menjadi titik berat kita dalam rangka untuk mensosialisasikan untuk penyelenggaraan ternak kurban yang ada di Kota Pontianak tahun 1900.